Selamat siang, Dek. Ada yang bisa Bapak bantu? Ya, Pak. Upin mau pesan meja satu ya untuk Upin. Upin pengen makan burger. Katanya burgernya di sini enak-enak. Oh, tepat sekali ada datang di sini. Karena memang di sini burgernya enak-enak. Wah, semoga benar enak, Pak. Soalnya Upin pengen nge-review. Nanti Upin mau upload di YouTube. Oh, gitu ya, Dek. Oke, selamat datang, Dek. Silakan masuk ya. Terima kasih, Pak. Upin masuk dulu ya di sini. Ayo datang kemari, datang sini. Kamu akan kujadikan burger. Hah? Bapak kenapa, Pak? Bapak ini kayak gila. Oh. Ayo sini. Kamu mau makan burger kan? Sekalian kamu jadi burgernya aja. Jangan nakut-nakutin Upin dong, Pak. Upin kan jadi takut nih. Upin kan cuma pengen makan burger. Kok ditakut-takutin kayak gitu? Dasar bapak aneh. Dek, sini. Kamu jangan berbicara kepada bapak itu. Bapak itu ternyata chef gila. Dia telah makan daging beracun, Dek, dan dia sudah menjadi gila. Lari dari sini. Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, jangan lupa untuk diklik like dan di subscribe ya. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan dengan like dan subscribe, kan sudah membantu channel ini untuk lebih berkembang dan lebih maju. Terima kasih. Hai teman-teman, balik lagi di channel Baby Del. Di video kali ini, kita akan main Roblox Upin dan Ipin Obi ya. Yeay. Dan di episode kali ini teman-teman, ceritanya Upin pengen makan burger. Tapi ternyata chefnya sudah gila teman-teman. Dia ingin membuat kita menjadi burger ya. Mengerikan. Jadi kita akan lari dari sini teman-teman. Tapi sebelum itu ada baiknya kalau kalian like dulu video ini dan jangan lupa untuk di subscribe juga ya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini pintunya nggak bisa dibuka. Jadi kita akan lewat belakang saja ya. Kata bapak ini, chef itu gila karena makan daging beracun teman-teman. Waduh, ayo kita jalan saja di sini. Banyak sekali daging-daging teman-teman dan daging-dagingnya memiliki mata. Jangan kau menyentuhnya Upin. Bikin saja beracun. Bener banget teman-teman. Di sini dagingnya beracun ya. Lompat di sini. Yap, yap, hop. Berhasil, yeay. Sekarang kita akan lewat sini teman-teman. Di sini ada tempat cucian piring ya. Tapi airnya ke warna kuning teman-teman. Jangan-jangan ini air kotor lagi dipakai. Menjijikan. Kebakaran, kebakaran. Dapur ini terbakar teman-teman. Ayo kita cepat keluar dari sini. Di sini ada sayuran raksasa teman-teman. Wah, kenapa sayurannya bisa seperti ini? Kita lewat sini ya, berhasil. Sekarang kita jalan lagi di sini. Di sini ada pantai licin ya. Kita jalan. Oh no, kita nggak boleh menyentuh daging-daging ini teman-teman. Soalnya daging-daging ini adalah daging-daging yang beracun teman-teman. Iya. Ayo kita jalan di sini. Hati-hati Upin. Jalan di sini. Hap. Iya, berhasil teman-teman. Yeay. Wah, di sini restorannya langsung sepi ya. Apa yang terjadi? Di sini kenapa ada air teman-teman? Tempatnya seperti hancur ya. Seperti ada monster yang menghancurkannya. Ayo kita jalan lagi di sini teman-teman. Yap, ya. Kita lompat di sini. Yap, berhasil teman-teman. Yeay. Sekarang kita akan melewati zat kimia ini teman-teman. Jangan sampai kita menyentuhnya ya. Pasti ini yang membuat chef itu menjadi gila teman-teman. Ayo kita jalan di sini. Wah, di situ ada chef. Lari Upin. Sangat menakutkan teman-teman. Kita jalan lagi di sini. Yap, berhasil. Di sini ada pisau raksasa. Wow, kenapa barang-barang di sini menjadi besar-besar teman-teman? Ayo kita jalan di sini Upin. Lalu kita lompat. Sekarang kita harus melewati ini teman-teman. Di sini banyak sekali zat-zat kimia ya. Jangan-jangan burger yang katanya enak itu terbuat dari zat kimia ini. Pasti sangat berbahaya kalau kita makan teman-teman. Ayo kita jalan lagi di sini. Kalian bisa lihat di situ dagingnya menjadi besar teman-teman. Mungkin saja ini karena zat kimia ini ya. Ayo kita jalan di sini Upin. Kita harus kabur dari sini ya. Sekarang kita akan memanjat ke atas sini. Hop hop. Iya iya. Hop hop. Iya. Apa yang kau lakukan di sini anak kecil? Sekarang kamu makan burger kan? Ini aku akan memberikannya kepadamu. Ayo makan burger. Makan dia. Kita dimakan oleh burger raksasa teman-teman. Ini menyeramkan. Ayo kita keluar dari
dari sini Upin. Sebelum kita dicerna oleh burger ini dan menjadi makanan. Ini sangat gawat teman-teman. Sekarang kita lihat mana. Sepertinya kita akan ke sini ya. Kita lompat di sini. Yap. Iya, berhasil teman-teman. Sekarang kita jalan lagi. Di sini ada saus dan mayones ya ternyata. Kirain apa? Aduh. Ternyata di dalam tubuh burger raksasa ini terdapat begitu banyak sekali zat kimia teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, tubuh burger ini memiliki daging-daging teman-teman. Dan di sini ada lava di bawahnya ya. Benar-benar menyeramkan. Kita lompat, berhasil. Sekarang kita akan melewati sosis raksasa ini ya. Yap, yap, yap. Hati-hati, jangan sampai jatuh Pin. Yap, berhasil. Sekarang kita akan melewati daging ini teman-teman, yang dipanggang di garpu panas ya. Ini seperti garpu iblis teman-teman. Kita lompat di sini. Gagal. Ayo kita akan coba sekali lagi teman-teman. Lompat, berhasil. Iya, berhasil. Yee. Sekarang kita akan lewat sini teman-teman. Di sini ada ayam goreng. Ini enak banget teman-teman. Tapi Upin tahu, ini pasti memiliki zat kimia yang berbahaya. Jadi kita nggak boleh makan ya. Oh, di sini ada bakso juga teman-teman. Kenapa baksonya bisa melayang seperti ini? Sepertinya baksonya bakso iblis teman-teman. Oke, kita masuk di mana ini? Kenapa warna putih semuanya? Kita jalan di sini. Di sini ada sebuah pizza raksasa teman-teman. Pasti ini sangat lezat ya. Tapi sayangnya ini terbuat dari zat kimia teman-teman. Waduh ya. Ini benar-benar sangat sulit sekali teman-teman untuk keluar dari sini. Ayo Upin, kita keluar dari sini. Kamu harus berhati-hati ya. Sekarang kita akan lewati keju-keju raksasa teman-teman. Wow, ini besar banget ya. Kita jalan di sini. Hop, 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 hop. Iya, oke, kita berhasil di sini. Sekarang kita akan kemana teman-teman? Kita akan masuk di sebuah pubnya Krabby Patty. Waduh, ternyata Krabby Patty bisa pub juga ya. Oke teman-teman, kita akan meluncur ke sini ya. 1, 2, 3. Sama Krabby Patty teman-teman. Untung saja Upin masih selamat teman-teman. Ayo kita jalan lagi ke sini. Hop 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 hop. Iya, berhasil. Sekarang kita berada di dapurnya teman-teman. Kita kemana nih? Ada ayam goreng. Ayam goreng. Tapi ini kan beracun. Upin gak mau gila teman-teman. Ayo kita lari dari sini. Kita lompat di jendela ini. Yeay, Upin berhasil keluar teman-teman. Yipi. Untung saja Upin selamat ya. Dan tidak menjadi burger. Ternyata chef itu gila teman-teman. Gara-gara makan burgernya sendiri mungkin ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini tentang perjalanannya Ipin lari dari chef burger yang sangat jahat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan subscribe. Bye-bye.